Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ke rumah sakit, guys, mau nganter nenek X-ray. Tulang belakangnya itu ada yang retak lagi atau enggak, atau maksudnya osteoporosisnya itu udah enggak ada yang keropos lagi atau enggak itu tulangnya kayak gitu. Jadi dicek, check up. Terus bekas operasinya kemarin itu kan keadaannya bagus atau enggak seperti itu. Ikuti terus ya, guys, ya. Don't go anywhere. Seperti yang kalian lihat ya guys ya, sekarang aku sama nenek lagi ada di luar, sekarang lagi nunggu mobil jemputan. Nah seperti biasa ini mobilnya itu biayanya itu yang hemat ya. Sekarang aku dan nenek udah ada di dalam mobil nih. Ripai, laman. 你要吃饭钱哦？没有，零钱一块一块，你有吗？没关系啊。没关系吗？啊，我先还你一百块。啊，没事。他在等啊，在等啊。等啊，你是等早点哦。啊，谢谢。早一点嘛。早点没关嘛，我们定11点就好。对，11点。回程等啊，嘛是我啊。哎。 啊，当时啊，惊有一个状况会变哦，临时会变啊，所以公司的工钱先收啊无惊，司机也无到啦。哦，哎，正常是袂啦。你这边从哪？这是走吗？左转。那不走嘞？按下去啊。可以，右边可以。你是走高速公路吗？ 对，没有路。应该走高速公路比较快啊。对，好了。A few moments later. Nah, sekarang aku on the way, guys, menuju rumah sakit. Kurang lebih 20 menitan lah. Nah, ini aku udah ada di dalam rumah sakit. Neneknya udah masuk ke dalam ruangan. Nenek udah selesai X-ray-nya, terus udah ganti baju, terus sekarang gantian ke dokter mata, guys. Disuruh bawa ke dokter mata. Ya udah, sendirian nih, guys, aku. Sampai ke sini bawa nenek. Ayo, kita ke dokter mata dulu. One hour later. Sebenarnya untuk masalah bawa nenek ke sana ke sini sendirian itu enggak masalah karena itu udah jadi tugas aku. Nah, yang jadi kendalanya di sini yang bikin ribet itu karena banyak tulisan Mandarin yang harus aku baca di formulir pendaftarannya atau di apanya, ruangannya kayak gitu. Itu harus banyak bertanya lah sana sini. Jadi itu yang bikin ribet sih sebenarnya. Kalau pergi sama anaknya kan anaknya yang ngurus semua, aku tinggal dorong nenek gitu. Tapi karena aku sendirian, ya udah aku juga tanya sana sini. Nah, intinya itu harus percaya diri, berani. Jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, sekarang aku udah OTW pulang, guys. Thank you ya udah watching my video. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.